Semakin ramai manusia hari ini yang menjadi keliru dengan kehidupan mereka serta tidak ada matlamat hidup. Anda mungkin salah seorang darinya. Hari ini semakin ramai manusia yang tidak mempercayai adanya kekuasaan yang tertinggi yang mentadbir seluruh alam dan makhluknya sekali. Kepercayaan kepada Tuhan semakin terhakis. Walaupun di luar nampak beragama tetapi di dalam masih ragu-ragu. Dan ada yang langsung tidak percaya adanya kuasa yang Maha Esa. Hari ini saya akan cuba memberi jalan penyelesaian dan membantu anda untuk mencari jawapan itu. Di akhir pembentangan ini, saya harap anda dapat membuat keputusan untuk diri anda sendiri. Saya akan cuba menggunakan kaedah akal dan logik untuk membantu anda kerana sukar untuk anda menerima jika saya menggunakan hujah agama kerana sifat anda yang masih tercari-cari. Apakah matlamat hidup anda? Apakah yang ingin anda kecapi di dalam kehidupan ini? Manusia yang waras memerlukan dua perkara asas di dalam hidupnya, iaitu dapat memenuhi keperluan fizikal. Keperluan fizikal yang pertama adalah sihat tubuh badan. Keperluan fizikal kedua adalah mempunyai harta kekayaan. Walau bagaimanapun, memiliki kedua-dua keperluan fizikal ini tidak menjamin kebahagiaan seseorang kerana kebahagiaan lahir dari dalam. Kebahagiaan adalah perasaan yang tidak semestinya berkait dengan pencapaian fizikal. Jadi, di samping memerlukan kejayaan fizikal ataupun pencapaian fizikal, manusia perlu melengkapkan matlamat hidup mereka dengan memiliki kejayaan di dalam bentuk spiritual. Apabila mereka dapat memenuhi keperluan spiritual, maka di situlah erti kebahagiaan sebenar dapat dinikmati. Bagaimana untuk dapat memenuhi keperluan spiritual? Manusia menggunakan pelbagai cara untuk tujuan ini. Sekurang-kurangnya ada 6 cara. Pertama, melalui agama. Mempunyai pegangan hidup melalui agama, melalui beragama dapat membawa kita kepada kejayaan spiritual yang ultimatum dengan syarat agama itu dijadikan cara kehidupan ataupun a way of life. Masalahnya tidak semua manusia percaya kepada agama. Ada manusia yang mendapat kebahagiaan apabila menikmati muzik, sama ada mendengar ataupun bermain alat muzik. Ramai manusia mencari ketenangan dengan melibatkan diri dengan kerja kesenian yang pelbagai seperti melukis, menikmati seni ukiran, membaca sajak dan sebagainya. Tidak kurang juga yang mencuba teknik meditasi, relaksasi, yoga, hipnosis dan lain-lain untuk mencari ketenangan dan mengurangkan stres. Ketenangan dan kepuasan jiwa kadangkala dapat dicapai dengan menjalin hubungan rapat dengan alam sekitar. Seperti menghayati keindahan alam semula jadi, terlibat dengan aktiviti meneroka keindahan alam, membantu mengekalkan habitat haiwan, terlibat dengan aktiviti pelindungan haiwan dan tumbuhan dan lain-lain lagi. Tidak kurang juga yang mencuba pelbagai kaedah-kaedah yang telah disebutkan tadi, sama ada serentak ataupun berurutan. Walau bagaimanapun, sedar ataupun tidak, di dalam banyak-banyak kaedah yang saya sebutkan tadi, agamalah yang sepatutnya menjadi pilihan utama kerana dengan agama manusia dapat mengecap erti ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki dari hidup hinggalah kemati dan selepas kematian. Mengapa manusia memerlukan agama? Pertamanya kerana agama menyatukan manusia dari berbilang bangsa, keturunan dan tahap kehidupan. Agama dapat memecah tembok perkauman dan perbezaan warna kulit. Kedua, mengapa kita memerlukan agama adalah seperti yang saya sebutkan tadi, agama memberi kita ketenangan yang hakiki ataupun pencapaian spiritual yang sebenarnya yang berkekalan. Berbanding dengan kaedah-kaedah yang lain.
Ketiga, mengapa kita memerlukan agama? Kerana agama memberi jawapan kepada ketidakadilan yang berlaku di dunia. Agama dapat merasionalisasikan segala bentuk kejadian baik dan buruk di dunia ini dan memberi harapan baik serta balasan buruk di kehidupan lain selepas kematian. Tidakkah ini sesuatu yang dapat menjadikan penganutnya sentiasa bersifat positif dan tenang menghadapi segala cabaran? Setiap kejadian yang ada di alam ini pasti ada sebab-musabab ianya terjadi. Agama dapat memberi penjelasan yang mudah mengapa manusia dijadikan di dunia ini. Agama dapat menjawab mengapa dan untuk apa manusia hidup dan mengapa manusia mati. Kemudian, ke mana manusia akan pergi selepas kematiannya. Tidakkah ini akan menenangkan dan memberi manusia pengharapan untuk menghadapi apa sahaja cabaran hidup di dunia? Manusia memerlukan agama kerana dengan agama manusia dapat ditemukan dengan konsep pemimpin pencipta dan Tuhan yang Maha Agung, Tuhan semesta alam. Tidakkah kita ketahui bahawa sedar ataupun tidak sedar, kehidupan di alam maya ini dijadikan sebegitu rupa di mana setiap peringkat kehidupan itu ada pemimpin dan pengawas yang bertanggungjawab mengawal dan menguasai peringkat kehidupan itu. Dari peringkat keluarga, masyarakat, negeri, negara dan dunia ada penguasanya. Begitu juga keseluruhan alam maya ini. Pasti ada penguasa yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Maka kehidupan beragama ini sebenarnya adalah fitrah manusia, sedar ataupun tidak sedar. Okey, setakat ini kita sudah mengetahui apakah sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini, iaitu keperluan fizikal dan spiritual. Untuk kita menganut sesuatu agama, asas yang paling penting kepada kita adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jika anda tergolong di dalam golongan yang masih ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan dan sedang mencari-cari dan meraba-raba, saya akan cuba membantu anda untuk mencari jalan yang terbaik. Saya ingin bertanya kepada anda, adakah anda percaya adanya Tuhan? Jika jawapan anda ya, maka anda perlu mencari Tuhan yang mana? Maksudnya, agama apakah yang bertuhankan Tuhan sebenarnya? Untuk menjawab persoalan tersebut, maka saya cadangkan kepada anda untuk membuat kajian perbandingan agama. Carilah maklumat dari sumber-sumber yang terbaik, sama ada dari pembacaan, perbincangan dengan agamawan, mendengar ceramah ataupun menonton video. Jika anda membuat perbandingan agama dengan bersungguh-sungguh, dengan mengkaji semua agama-agama yang ada di dunia ini seperti Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain, maka saya ingin meyakinkan anda bahawa agama yang akan saya sebutkan ini adalah sepatutnya menjadi agama yang anda cari-cari. Ya, saya maksudkan dengan agama Islam. Mengapa agama Islam? Jika anda berkesempatan, sila ikuti perbincangan dan perbandingan agama yang dibahaskan di dalam pautan-pautan yang saya sertakan ini. Ianya adalah penjelasan dari pakar perbandingan agama terkemuka seperti Ahmad Didat, Dr. Zaki Naik dan lain-lain yang berjaya menguasai semua agama dan berupaya untuk berdebat dengan pakar-pakar dari agama lain. Ada juga pautan yang menyiarkan penjelasan seorang mu'alaf yang sudah menjadi pendakwah Islam yang terkenal, yang menerangkan pengalaman beliau menganut agama lain dan mengapa memilih Islam sebagai agama pilihannya. Ada 6 sebab mengapa anda patut memilih Islam sebagai agama anda yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya adalah kerana Islam memaparkan konsep ketuhanan yang paling munasabah dan paling masuk akal. Islam mempunyai satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beranak, tidak ada perantara, tidak menyerupai makhluk, Maha Berkuasa dan Maha Adil. Ianya disembah dengan cara yang sama oleh semua umat manusia, umat Islam di seluruh dunia. Dan faktor kedua adalah kerana faktor kemukjizatan, Al-Quran,
yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah. Seorang yang asalnya buta huruf diturunkan kalam Allah sehingga lengkap sebuah Al-Quran, kitab suci yang walaupun sudah lebih 1400 tahun usianya, ianya kekal asli tanpa ada sebarang pindaan walaupun satu ayat. Apabila membaca Al-Quran dan meneliti isi kandungannya, jelas yang ianya bukan sahaja asli, tulen, tetapi ketepatan fakta di dalamnya menjangkaui masa. Susunan ayat yang sangat indah dan mempunyai maksud yang sangat mendalam, mempunyai banyak panduan dan jalan penyelesaian kepada masalah kehidupan manusia. Al-Quran menjadi asas pada ilmu sains moden yang mustahil dicipta oleh manusia lebih 1400 tahun dahulu. Sebaliknya, bukti jelas yang menunjukkan ianya adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Quran itu jelas datangnya dari Allah, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga tentulah agama yang sebenar-benar. Islam juga adalah agama yang sangat mudah. Untuk menganut agama ini hanya perlu mengucap dua kalimah syahadat dengan niat yang ikhlas, dan penganut yang baru ini adalah seumpama bayi yang baru lahir bersih dari sebarang dosa. Apa yang perlu dilakukan oleh penganut agama Islam adalah mengamalkan 5 rukun Islam dan yakin mempercayai 6 rukun iman. Penganut Islam hanya perlu memenuhi 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat pada kadar yang sangat minima, dan mengerjakan haji jika berkemampuan. Di samping tuntutan kerja ibadah tersebut, penganut juga hanya perlu yakin dengan 6 rukun iman, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. Apabila seorang penganut Islam mengamalkan rukun Islam dan yakin dengan rukun iman, ditambah dengan tidak melakukan perkara yang dilarang, maka cukuplah syarat menjadi seorang penganut agama Islam yang akan dijanjikan oleh Allah kejayaan di dunia dan di akhirat. Tidakkah benar bahawa Islam itu agama yang sangat mudah? Bagaimana pula jika jawapan anda adalah anda tidak percaya wujudnya Tuhan? Ramai manusia yang mungkin dalam kalangan penganut agama Islam sendiri masih ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan, kerana agama yang dianuti ini diturunkan dari ibu bapa mereka. Jika jawapan anda tidak, maka saya ingin bertanya kepada anda soalan ini, iaitu bolehkah anda membuktikan Tuhan itu tidak ada? Ramai penganut ateis, iaitu golongan yang tidak mempercayai agama, berhujah bahawa mereka mempunyai alasan mengapa Tuhan itu tidak wujud dengan pelbagai teori. Tetapi teori mereka itu tidak pernah dibuktikan. Jika anda seorang yang tidak percaya kepada wujudnya Tuhan, saya ingin bertanya kepada anda, bolehkah anda buktikan saya bahawa Tuhan itu tidak wujud secara pasti 100%? Jika anda kata ya, anda boleh buktikan yang Tuhan itu tidak wujud, maka saya akan menjawab, anda berbohong. Saya tidak perlu mendengar penjelasan anda, kerana belum ada sesiapa di dunia ini yang dapat membuktikan 100% bahawa Tuhan tidak wujud. Malah manusia yang paling genius di dunia, Einstein sendiri, mengaku bahawa Tuhan itu wujud. Jadi anda sebenarnya hanya mempunyai satu pilihan, iaitu anda tidak dapat membuktikan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Jika anda tidak dapat membuktikan Tuhan itu tidak wujud, maka apakah pendirian anda yang lebih baik? Mempercayai Tuhan itu wujud, ataupun Tuhan itu tidak wujud? Jika anda memilih untuk mengambil pendirian masih tidak mahu percaya Tuhan itu wujud, maka saya katakan
anda berbohong pada diri anda sendiri. Seorang yang waras dan bijak tidak akan memilih untuk tidak mempercayai wujudnya Tuhan jika tidak ada bukti kukuh yang menyangkal wujudnya Tuhan. Kerana tidakkah anda risau jika Tuhan itu benar-benar wujud? Tidakkah anda mahu mengamalkan ajaran agama yang dapat memberi kepuasan spiritual kepada anda tanpa batasan? Maka sekali lagi saya katakan, anda tidak ada pilihan selain dari memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kerana inilah pendirian yang paling bijak dan terbaik kepada semua manusia. Apabila anda memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka langkah seterusnya adalah sama seperti yang telah saya terangkan dengan panjang lebar, yang akhirnya membawa anda kepada agama Islam. Maka jelas bahawa dari penerangan yang telah saya sampaikan tadi, kesimpulan yang dapat kita buat adalah mempercayai adanya Tuhan dan menganut agama itu adalah sebenarnya fitrah manusia dan merupakan jawapan kepada semua persoalan dan masalah umat manusia di dunia ini. Manakala di dalam memilih agama yang terbaik, jelas menunjukkan bahawa Islamlah agama terbaik untuk seluruh manusia di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.